persiapannya gimana? Kan udah dijawab sama si kakak. Gimana deh keadaannya deh? Ya soalnya udah ditungguin deh. Sebentar dong. Dia persiapannya gimana nih deh? Persiapan menjelang di tanggal 13. Alhamdulillah udah semua insyaallah, tinggal kitanya aja sih. Mudah-mudahan sehat. Kalau persiapan yang lain-lain sih udah beres. Dede sendiri membatasi aktivitas nggak sih, kan masih banyak nih jadwal kegiatan Dede? Iya sih, sangat membatasi karena kondisi badannya laki-laki sama perempuan kan beda ya. Jadi lebih banyak di rumah, lebih banyak, dan Dede kan yang lebih banyak komunikasi dengan tim gitu, karena si kakak kan kerjanya dia hampir 24. Rencana nikah di GBK gimana tuh, jadi nggak sih? Apa? Rencana nikah di GBK itu? GBK Senayan. Masih ada itu. Tapi memasuki udah mau ini deg-degan nggak sih? Walang. Apanya nih deg-degan apa? Mau menuju perasaannya gitu. Ya pastilah. Menjelang lamaran, rencananya lamaran di Bandung bener deh. Pokoknya di mana aja doain aja lah, udah yang penting selamat, barokah, lancar semuanya, nggak ada halangan. Ada request setelah nikah sendiri? Itu masih mau berkarir nggak sih, kayak nyanyi terus bakal tetap lanjut nggak? Masih dong, masih, karena kan maksudnya itu udah mendarah daging ya, nah. Jadi susah, dan alhamdulillah Dede juga alhamdulillah punya calonnya juga baik gitu, dia nggak membatasi Dede untuk bisa berkarya. Tapi ada request sendiri nggak sih dari Dede? Ada requestan sendiri nggak, misalnya kayak jam tangan, tas, sepatu atau apa gitu? Requestan apa? Buat serahan, serahannya enggak sih, enggak, karena memang ya buat Dede yang penting ikhlas, terus bentuk apapun mah yang penting bisa kepake lah, manfaat buat Dede kedepannya, itu aja sih. Lamaran sendiri bakal dilangsung di Cianjur apa di Tangerang? Sebenarnya kalau untuk secara resmi keluarga kan udah dilaksanakan, mungkin jatuhnya karena itu apa ya, kayak pesta lamarannya gitu, dan keluarga besar kan belum, masih kemarin tuh masih keluarga kecil aja. Jadi ya insya Allah lah, kalau nggak di tempat lahir Dede ya di sini yang deket semua, biar teman-teman pada bisa datang juga kan. Nah, tapi kan ini kan lamaran di bulan untuk menikahan, masih usia Dede kan juga masih terbilang muda gitu. Apa sih yang buat Dede memantapkan hatinya? Ya, siapa sih orang yang gak mau menjadi orang lebih baik? Dede pengen belajar aja jadi orang lebih baik, menyempurnakan separuh agama. Insya Allah mau ibadah lah, Teh. Dek, ini kan lama. Ini seperti apa nih, Dede, nanti konsepnya? Tradisional atau pakai... Tradisional. Karena kan Dede kan suka banget ya, maksudnya suka dengan budaya Sunda gitu. Jadi insya Allah nanti lamaran pun Dede akan pakai adat Sunda. Tapi beneran nih lamaran di bulan Juni nih, kan akad di bulan Juli kan atau Agustus kan, karena mendekati ulang tahun nih. Ulang tahun. Siapa akadnya bulan Juli? Ah ini. Bulan Juli. Nanti untuk akad pernikahannya bulan Juli gitu deh, selang satu bulan dari acara lamaran Dede. Enggak lama dari situlah, insya Allah doain aja. Pokoknya kapanpun yang penting lancar, minta didoain sehat, barokah. Semuanya enggak ada halangan. Jadi keluarga dari Bilarnya yang di Medan datang nggak sih? Datang dong. Datang. Pasti itu ya. Tapi ini mau berangkat ke sana ya, Dek? Kenapa? Mau kemana, Dek? Ya, ini mau kemana? Enggak, ini mau makan dulu keluar. Dah. Makasih, Dek. Makasih ya. Makasih banyak ya. Baik-baik ya. Sehat-sehat ya. Nanti ketemu di sana ya, insya Allah. Ya, amin.